Bos, tolongin bos. Aduh, bos tolongin. Selalu aja kamu menghindar dari serangan saya. Man. Lu tuh jangan sok jago, Man. Lu denger ya, Man. Gue gak terima lu bikin anak buah gue kayak gini. Makanya diajarin sopan santun murid kamu, teh. Bukan bela diri saja. Man. Lu jangan ngajarin gue masalah sopan santun. Gak pantas lu. Ini ya, saya cuma memberitahu. Kamu juga harus tahu. Ini saya tidak terima. Kamu bikin keributan di kampung sini. Ngerti kamu? Udah. Mau lo apa? Ajarin sopan santun. Lo gak pantas lawan gue, Man. Lo hadapin dulu anak buah gue. Serang! Ayo, maju! Jimmy, Renal, bantuin! Kakak Ipar, buka pintunya Kakak Ipar. Waduh, rumahnya Rika digedor-gedor sama racing. Jangan-jangan Rika mau diserang. Aduh, odd banget sih. Tidak apa-apa, Gi. Gak usah takut, Gi. Si Sarop memang yang onar di kampung kita. Hei, lo gak usah bisik-bisik. Kalau lo memang berani, lo bertiga maju, gue ladenin lo. Hah, gak usah diladenin. Mendingan kita balik aja. Gi, urusan kita belum kelar. Sekarang gue tantang lo satu lawan satu. Ayo. Emang gak ada urusan lebih penting lagi ketimbang duel? Iya. Emang itu mau lo? Cemen lo, Gi. Lo takut sama gue? Kak,
kalau lo nekat pergi, lo inget, Gi, gue akan teror lo terus seumur hidup lo. Udah gini aja, ya. Mendingan kita aduin anak murid gue sama anak murid lo. Lo masih inget. Bagus juga ingetan lo. Baik, gue demen tuh. Tapi gue nasehatin lo. Lo kudu siapin peti mati buat murid lo, ya. Nih, barang rongsok lo, man.